Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu malaikat yang sangat istimewa dalam Islam, yaitu Malaikat Ridwan. Siapa sebenarnya Malaikat Ridwan? Apa tugasnya? Apa saja fakta menarik tentang malaikat ini? Mari kita kaji bersama-sama berdasarkan ajaran Islam dengan merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Siapa Malaikat Ridwan? Malaikat Ridwan adalah salah satu malaikat yang disebutkan dalam ajaran Islam sebagai penjaga pintu surga. Nama Ridwan sendiri memiliki arti keridaan atau kepuasan yang mencerminkan tugas utamanya dalam menyambut para penghuni surga dengan penuh keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surat Az-Zumar ayat 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-rombong pula, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Berikut fakta-fakta menarik tentang Malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Tugas utama Malaikat Ridwan adalah menjaga pintu surga dan menyambut orang-orang beriman yang akan masuk ke dalamnya. Ketika seorang mukmin tiba di pintu surga, Ridwan akan menyambut mereka dengan salam dan ucapan selamat datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 45-46, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air yang mengalir. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman, pembawa kabar gembira. Malaikat Ridwan juga memiliki tugas untuk memberikan kabar gembira kepada para penghuni surga. Ia mengabarkan bahwa mereka akan menikmati kebahagiaan abadi di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Rasulullah SAW bersabda, apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, maka Allah berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu yang akan aku tambahkan kepada kalian? Mereka menjawab, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Maka Allah membuka hijab, tidak ada sesuatu yang lebih mereka sukai daripada memandang Rabb mereka. Itulah tambahan yang dijanjikan Allah dalam ayat, dan kami memiliki tambahan untuk mereka. Memberi salam kepada penghuni surga. Malaikat Ridwan akan memberikan salam kepada para penghuni surga. Salam ini merupakan bentuk penghormatan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 58. Kesejahteraan sebagai ucapan salam dari Tuhan yang Maha Penyayang. Simbol keridaan Allah. Malaikat Ridwan adalah simbol keridaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Kehadirannya di pintu surga menunjukkan bahwa Allah ridha kepada mereka yang telah berjuang di jalannya selama di dunia. Keindahan surga yang dijaga. Surga adalah tempat yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan yang tak terbayangkan. Malaikat Ridwan menjaga pintu-pintu surga yang terbuat dari emas dan perak, dihiasi dengan permata dan batu-batu mulia. Rasulullah SAW bersabda, batu bata dari emas dan batu bata dari perak, semennya adalah misik yang sangat harum. Kerikilnya adalah mutiara dan yakut, dan tanahnya adalah za'faran. Barang siapa yang memasukinya, ia akan merasakan kenikmatan dan tidak akan pernah merasa letih atau lelah. Bayangkanlah seorang mukmin yang telah menjalani hidupnya dengan penuh keimanan dan ketakwaan ketika ajal menjemput. Ruhnya diangkat oleh malaikat dan dibawa menuju surga. Di pintu surga, Malaikat Ridwan menyambutnya dengan senyum dan salam. Selamat datang, wahai hamba Allah yang beriman, Al-Qata Ridwan. Masuklah ke dalam surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untukmu. Dengan hati penuh kebahagiaan, mukmin tersebut melangkah masuk ke dalam surga, di mana ia disambut oleh pemandangan yang menakjubkan, taman-taman yang indah, sungai-sungai yang mengalir jernih,
istana-istana megah, dan kenikmatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, Ridwan mengiringinya sambil memberikan kabar gembira. Di sini, kau akan hidup kekal selamanya. Kenikmatan ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keimanan dan ketakwaanmu. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dari kajian ini kita belajar tentang malaikat Ridwan, penjaga pintu surga yang penuh dengan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Ridwan menyambut para penghuni surga dengan salam, memberikan kabar gembira, dan menjadi simbol keridaan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang diridai Allah dan mendapat sambutan hangat dari malaikat Ridwan di pintu surga. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kajian ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.